Shalom, bertemu lagi dalam program ROR 10i Malaysia. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang dikongsikan oleh Pastor Chris yang bertajuk Dimenteraikan oleh Roh Kudus. Janganlah merosakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sehingga kami telah mementeraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Wahyu 7 ayat 3. Selepas pengangkatan gereja berlaku, masa kesengsaraan yang besar akan bermula. Menurut kitab suci, terutamanya pada tahun yang kedua setengah dari perjanjian 7 tahun yang akan ditandatangani oleh orang Israel dengan perikatan anti-Kristus, yaitu orang yang derhaka. Dalam tempoh ini, 144,000 orang Yahudi akan diurapi oleh Allah untuk memberitakan Injil dan mempersiapkan orang untuk kedatangan Kristus yang kedua. Ketika mereka melakukannya, mereka perlu dimenteraikan oleh hukuman-hukuman yang akan menimpa bumi sepanjang tempoh tersebut. Manusia akan diserang oleh wabak kecuali mereka yang mempunyai menterai Allah pada dahi mereka. Wahyu 9 ayat 4. Sebagaimana kita, jemaah gereja telah dimenteraikan pada zaman gereja. Di dalam dia, kamu juga. Setelah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia juga, kamu yang percaya telah dimenteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Efesus 1 ayat 13. Dalam 2 Korintus 1 ayat 21 hingga 22 mengatakan, dan dia yang meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus dan yang telah mengurapi kami adalah Allah. Dia juga telah membenteraikan kita dan memberikan jaminan roh di dalam hati kita. Setelah menerima Roh Kudus, kamu telah dimenteraikan oleh Allah. Karena itu, kamu memiliki kesepakatan dengan Allah. Kamu mempunyai kuasanya dan perlindungannya. Oleh sebab itu, tidak kira apa yang berlaku di dunia, jangan takut. Ada suatu perintah yang mengatakan bahwa kamu tidak boleh dicederakan seperti orang lain. Kamu dipisahkan, diceraikan dari maut karena kamu mempercayai Yesus Kristus. Jadi, jangan campurkan imanmu dengan ketakutan. Kerajaan Allah yaitu tempat asalmu, dan kehidupan yang Allah telah berikan kepada kamu tidak beroperasi dengan ketakutan. Renungkanlah kembali Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena mengutus Roh Kudus yang merupakan jaminan bagi harta pusakaku. Dan melaluinya, aku telah dimeteraikan bagi kemuliaan yang kekal. Aku memanfaatkan pelayanannya untuk menolong, membimbing, menasihati, menguatkan dan menghiburkan diriku sehingga Yesus datang kembali. Aku memerintah dalam kehidupan sebagai seorang juara melalui dia hari ini dan selalu dalam nama Yesus. Amin. Sebagai renungan tambahan, kita boleh membuka Alkitab Ibrani 13 ayat 5 dan Yohanes 14 ayat 16 hingga 17. Ini saja. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu,
kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.